Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa dengan channel saya, Dede Kusnadi Service. Kali ini saya akan unboxing isi dalam equalizer MA dengan model GE62. Untuk equalizer ada dua channel. Per channel potensio ada 3. Dan untuk tombolnya juga ada 2. Untuk per channel oktav ada 31. Jadi jumlah semua oktav ada 62 untuk 2 channel. Oke pemirsa, sekarang kita lihat untuk bodi belakang equalizernya. Bodi belakang dilengkapi saklar 110 atau 230 volt, saklar ground, dan ada sikringnya juga. Ada keterangan pemasangan pin untuk umbalan dan balan. Untuk jack sangat lengkap, untuk input ada jack RCA-nya juga. Mantap pemirsa. Lumayan berat untuk equalizernya. Oke, langsung aja kita bongkar isi dalam equalizer GE62. Sebelum kita bongkar, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan untuk loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya, Dede Kusnadi Service. Kita lihat tutup bodinya juga lumayan tebal. Pantas saja agak berat equalizernya pemirsa. Inilah pemirsa untuk isi dalemannya. Untuk semua komponen menggunakan makro. Untuk PCB-nya juga sangat full, mantap. Isinya juga full untuk di dalamnya pemirsa. IC sisir menggunakan tipe JRC 4558. Dan ada juga IC menggunakan tipe JRC 2058. Untuk power supply menggunakan trafo sekitar 2 ampere. Ini trafo murni 2 ampere. Untuk komponennya jangan diragukan lagi, mantap ini pemirsa. Jadi PCB equalizer sendiri-sendiri untuk per channelnya. Makanya jadi lebih berat karena isinya full. PCB-nya juga agak tebal pemirsa. Mantap. Oke pemirsa, sekarang kita tes untuk suara equalizer MA. Untuk tes saya menggunakan MP3 dan ini untuk speakernya. Oke, langsung aja kita pasang untuk inputnya. Kita coba channel
A saja yang di atas. Untuk input speakernya kita pasang. Sekarang kita colok untuk MP3 musiknya. Colok juga untuk equalizernya. Oke, sekarang kita buka untuk gainnya. Kita juga potensio high.